wa innama maqsudul ibadat, daripada maksud-maksudnya ibadah adalah ibadah tersebut berbekas kepada hati kita. Ada ibadah yang berbekas, ada ibadah yang tidak berbekas. Ibadah yang khusyuk, ibadah yang ikhlas, ibadah yang bersih, ibadah yang tenang, ibadah yang hanya mengharapkan Allah, itu akan bertakthir, berimpak, berathar, berbekas, berkesan kepada hati. Ya, wa innama yata'akkad bi kathratil mu'adzamah, lebih berbekas lagi, lebih berkesan lagi jikalau ibadah itu istiqomah, tidak putus-putus. Ya, jikalau seorang sudah istiqomah, salah satu bekas yang sangat nampak di dalam hati adalah dia kehilangan ibadah itu ketika dia tidak beribadah. Sudah terbiasa setiap hari Jumat berbagi kepada aitam contohnya. Suatu hari dia tertidur, biasanya dia istiqomah berbagi kepada aitam sebelum sholat Jumat. Ternyata suatu Jumat dia tertidur, bangun-bangun asar. Dia merasa sangat menyesal, seperti ada yang kurang dalam harinya karena terlepas waktu untuk dia berbagi di waktu sebelum Jumat kepada aitam. Atau di dalam kebiasaan sehari-harinya, ketika seorang terbiasa memakai watch tangan, ya, setiap hari dia tak pernah lepas. Suatu hari dia tertinggal, macam ada yang kurang dalam diri dia. Terkadang dia tanpa sadar dia pun melihat ke tangannya, ingin melihat jamnya. Ternyata dia sedang tidak pakai, tapi dia terasa dia pakai karena istiqomah, karena muwadhabah. Ya, ketika muwadhabah, lebih besar lagi kesan yang akan masuk ke dalam hati. Wa ghayatul akhlaq ayyan qati'a 'anil nafsi hubbud dunya wa yarsakh fiha hubbullah. Dan punca daripada rutbah, derajat akhlak yang tinggi itu kapan? Bila jikalau dirinya, jiwanya terputus dari cinta dunia. Terputus dari cinta dunia. Jadi ibadah akan memberikan kesan. Kesan tersebut boleh berjadi berupa akhlak, akhlak yang tinggi, dan di situ pun akhlak ada tingkat-tingkatannya. Ketika ibadah ikhlas, maka dia akan memberikan kesan kepada hati. Hati akan memancarkan cahaya, maka akan teraksi kepada jadinya akhlak. Paham, Tom? Kemudian akhlak tersebut berderajat, ada berbagai derajat. Yang derajat yang paling tinggi adalah bersihnya hati dari cinta dunia dan tertanam betul di dalam hatinya rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu adalah ghayatul akhlak. Itu adalah akhlak yang paling tinggi derajatnya. Apa? Apa derajat yang paling tinggi? Bersihnya hati dari cinta dunia dan tertanam dalam di dalam hati tersebut cinta Allah dan cinta Rasul. Nah, kalau kita pengen tanya, kalau kita mau bertanya bagaimana cara untuk mencintai Allah dan Rasulnya dan membuang sifat cinta dunia, maka kita rootnya terbalik. Dari situ, dari mana dapatnya? Oh, dari mendapatkan akhlak. Ketika akhlak sudah didapatkan, akhlak dapat dari mana? Akhlak didapatkan dari bekas yang berkesan kepada hati. Kemudian berkesan kepada hati itu didapatkan dari mana? Dari ibadah. Maka punca daripada mendapatkan kedua hal yang mulia ini, yaitu ibadah dengan sempurna.
ibadah yang istiqomah. Lebih cepat lagi memberikan kesan. Ketika ibadah sudah istiqomah, kesannya kepada hati, hati memberikan kepada kesan aksi di dalam berakhlak. Akhlak yang paling mulia adalah bersihnya hati dari cinta dunia dan tertanamnya di dalam hati cinta Allah dan cinta Rasul. Amin.